Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat bertemu kembali guys. Okey, hari ni video ringkas je nak share sikit simple tips kat korang semua. Okey, sedia maklum motor-motor moden sekarang semua dah ada lampu dada. Okey, tak ada tak antara korang yang pernah mengalami lampu dada tak menyala sebelah ataupun tak menyala dua-dua sekali. Contohnya macam ni. Okey, antara sebab soket lampu tu mungkin dah rosak, longgar atau sebagainya. So, video kali ni saya akan tunjukkan sikit tips macam mana nak settlekan soket yang longgar tu. Kita cuma guna dengan kotak rokok je. So, stay tune dan layan video ni guys. So, macam mana nak tahu apa yang problem? Kita kena buka dulu bahagian dada ni . Kita mula-mula kita buka dulu bahagian soket ni, kita check. Nampak . Mentol ni longgar dengan soket dia. So kita cabut dulu. Ni dia kotak rokok . Saya tak usah rokok, tapi ni kotak rokok yang terpakai yang saya jumpa. So ini yang kita perlukan. Ni plastik bahagian dalam ni yang mengkilat ni kan. Okey, apa yang kita nak buat? Kita nakkan kertas timah ni. Kita sumbat sikit kat bahagian dalam ni . Bagi dia ketat sikit. Okay, bahagian yang kilat ni sebelah luar . Kita gulungkan dulu. Okay, kita gulungkan dulu. Okay, buat gulungan kecil macam ni . Okay, benda yang dah digulung ni masukkan betul-betul kat paling tepi sekali ni . Tak ada bahagian yang besi ni. Letak kat bahagian ni. So kedudukan dia nanti belah tepi ni, epitkan sebelah dia ni. Tu masukkan terus. Okey, dia agak ketat sikit. Okay, sekarang kita test hidupkan. Okay guys, sekian saja untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. See you guys on next video. Bye bye. Assalamualaikum. See ya.